Mengagetkan, akhirnya Ehsan Ali Jaber menerima perjodohan dengan Wirda Mansyur. Tonton video ini sampai selesai agar kalian tak gagal paham. Untuk mendukung channel ini, silakan subscribe, like, serta komentar yang positif ya. Karena dukungan kalianlah untuk menjadikan channel ini agar semakin baik lagi. Pemirsa menjadikan perbincangan hangat mengenai Ehsan Ali Jaber baru-baru ini dengan Wirda Mansyur, anak dari Ustadz Yusuf Mansyur, yang dimana netizen dan di media sosial telah banyak mendukung perjodohan anak Syekh Ali Jaber almarhum dengan anak Ustadz Yusuf Mansyur ini, karena keduanya memiliki akhlak yang baik, yang dimana Ehsan Ali Jaber termasuk pemuda hafiz Quran, dan kemudian Wirda Mansyur pun hafiz Quran juga. Yang banyaknya ramainya mengenai perbincangan ini dikarenakan pernyataan Ustadz Yusuf Mansyur kala lalu di acara Kiriman Kolbu yang dilansir dari detik.com mengenai ucapan Yusuf Mansyur yang mengutarakan isi hatinya terhadap Ehsan tentang niatnya untuk menjodohkan Ehsan dengan anaknya Wirda Mansyur. Namun rupanya sampai saat ini pun Wirda Mansyur dan Ehsan Ali Jaber belum pernah bertemu. Hal ini kita ketahui dari lansiran cumi-cumi.com. Namun dari sisi wawancara terhadap Ehsan Ali Jaber di lansiran cumi-cumi.com, rupanya Ehsan Ali Jaber menerima-nerima saja mengenai perjodohannya dengan Wirda Mansyur. Namun kata Ehsan Ali Jaber, perjodohan memanglah baik, namun kami akan bawa dengan doa. Apabila berjodoh, pastinya Allah akan menyatukan kita. Insya Allah, anak Ustadz Yusuf Mansyur yang bernama Wirda ini mempunyai akhlak yang baik dan hafidhah. Itu kata Ehsan kala wawancara. Namun rupanya Ehsan Ali Jaber masih ingin mengemban ilmu dulu seperti Wirda Mansyur. Dan untuk menginjak jenjang keseriusan belumlah ditentukan oleh Ehsan Ali Jaber maupun Wirda Mansyur, yang dimana dalam sesi wawancara cumi-cumi.com lansiran ini, baik Ehsan maupun Wirda Mansyur dalam masalah perjodohan ini, mereka akan dibawa dengan doa dan tentunya yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat ini mereka masih fokus untuk menginjak atau mengejar jenjang ilmu terlebih dahulu. Demikian berita kami kali ini. Terima kasih.